Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal terpaksa umum ini, Nurmala sedih tengok cucunya. Bekas personaliti TV, Puan Sri Datin Nurmala Samsudin pernah mengaku sebelum ini sebab bila temankan cucu lelaki dia yang masih baby lagi untuk bersunat. Kata Nurmala, lebih sayu bila tengok cucu sulung dia yang bernama Amin Yusof itu menangis sakit lepas proses bersunat dekat satu klinik swasta. Meleleh air mata Tok Mama bila hari berkatan Amin Yusof. Mula dengan ujian pengesahan COVID-19, khatan dan hinggalah ke malam bila nak membuang air yang pertama tu menjerit pedih. Jadi anak lelaki harus kuat ya nak, biar ujian apa sekalipun. Tok Mama tak tahan dengar sayu tangisnya. Moga Allah sempurnakan dirimu jadi anak yang sihat walafiat dan soleh. Benar, luka bahatan itu pedih dan bisa supaya kita sentiasa bertasbih, berselawat dan sentiasa ingat kebesarannya dan berserah kepadanya supaya kita istiqomah dan melihat kesalahan diri dan perbaiki diri. Nurmala yang dulu popular dari satu rancangan majalah berkongsi luahan perasaan dia dalam akaun Instagram miliknya. Dalam entry itu, Nurmala ada berkongsi video yang dah pun diedit dari mula proses sunat sampailah selesai. Amin ialah anak sulung anak Nurmala yang juga merupakan seorang doktor iaitu Ruhila Roslan yang lahir 15 Jun tahun lepas. Tak lupa, Nurmala juga ucapkan doa untuk sesiapa je yang bersunat pada hari yang sama cucu dia bersunat tu. Ucapan kepada anak-anak yang berkhatan sama hari dengan Amin Yusof, didoakan jadi insan solihin dan takut pada Allah dan taat pada ibu ayah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu je lah yang Datin Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah musa dia. Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.